Sangkala, ngapain lu di mari? Kenapa? Buka dulu handset lu. Buka. Hah? Buka. Kenapa? Gue nanya sama lu. Ngapa lu di mari? Saya ini tidak di lemari. Saya ini di luar ruangan ini. Maksud aneh, bukan lemari. Tapi kenapa kamu ada di sini? Di mari. Lu gue maksud aneh. Tendepi. Memangnya sudah berapa lama kah kita di Jakarta sehingga pakai logat-logat begitu? Semalam waktu nonton film Sidul anak sekolahan. Buset. Baru nonton film aja sudah sombong. Tendepi. Saya ini 10 tahun tidur di Jakarta tapi tidak juga pakai logat. Wah, hebat. Di Jakarta mana itu Sangkala? Di atas baliho yang bertuliskan Jakarta toh? Waduh, terlalu. Sangkala, kamu dengar apa itu? Saya dengar Tuhan dia cerita tentang dosa kamu yang begitu besar. Ah, sembarang saja kamu. Tidak tahu dengar musik, tanya lagi. Dengar musik ya? Minta dong satu headsetnya. Boleh. Ah, ini satu buat kamu. Musiknya bagus ya. Memang, karena dulu saya pernah kerja di metro. Di televisi? Bukan, tapi di karaoke. Oh, saya kira jadi jurnalis di Metro TV. Tunggu dulu, saya angkat dulu telepon. Ah, silakan. Halo. Oh, Jupu. Bagaimana? Saya mau ajak makan. Apa sebentar kita sibuk? Tunggu. Malam ini saya tidak sibuk. Bagaimana kah? Saya mau traktir makan malam ini. Boleh. Kebetulan malam ini istriku dia tidur di rumah orang tuanya. Jadi di rumah itu tidak ada yang memasak. Tapi panggil dengan Latendepi ya. Makan enak ini. Tidak usah dipanggil Latendepi. Latendepi itu orangnya kah? Dia rakus. Dia kikir baru. Baru kalau kita traktir begini, dia membungkus saya. Iya, baru di rumahnya orangnya banyak. Ada 10 orang. Saya ini sudah jadi korbannya. Tidak usah kita panggil Latendepi itu. Masa sih? Latendepi orangnya dia rakus seperti itu. Dia kikir juga kata kamu. Mana dia membungkus juga kalau kita panggil. Kita tidak percaya itu. Awas. Awas. Betul, Cupu. Dengar saya ini. Saya tidak bohong. Oke, kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangkala! Kurang